40. Timbangannya masih akur ya. Alhamdulillah. Nah. Kalau timbangan agak meleset, komplain aja enggak apa-apa, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabatku. Halo YouTube. Selamat datang kembali di channelnya M. Hamid Channel. Petani karet, petani sawit, petani muda masa kini yang suka selfie. Kita selfie dulu teman-teman. Baiklah teman-teman. Pada hari ini pas banget nih di akhir Maret menjelang puasa Ramadan. Sekalian nanti kita update harga karet hari ini. Mudah-mudahan harga karet hari ini masih sama dengan yang kemarin atau mudah-mudahan lebih tinggi lagi harganya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini, sudah menonton video ini, sudah like, subscribe. Semoga rezeki teman-teman, rezeki saya, rezeki kita semua semakin banyak, semakin melimpah, tentunya semakin berkah, bahagia selalu bersama keluarga. Dan tak lupa mari kita doakan jika ada teman yang sedang bersedih segera diberi kebahagiaan, jika ada teman yang sakit segera diberi obat yang mustajab sehingga sehat pulih kembali, bisa beraktivitas bersenda gurau dengan teman-teman kembali. Langsung saja teman-teman, ini karetnya, ini masa torean 6 hari teman-teman, 6 hari lumayan lama. Alhamdulillah di musim kemarau ini teman-teman masih dapat segini nih, bersyukur sekali alhamdulillah. Kemarin mulung yang kemarin ya, yang minggu ketiga kemarin dapat 37 ya teman-teman ya, dapat 37 kilo alhamdulillah sekali. Dan ini dapat nih sampai saya bolak-balik biar keras teman-teman. Keras ya, sampai keras seperti ini. Seperti biasa lateknya saya tidak ambil ya, karena sambil menderes saya mengambil balemnya di bawah sana. Di sini yang paling bekerja keras yaitu teman-teman harus membawa nanjak. Karena kalau mulungnya di bawah sana kadang motornya itu susah nanjaknya teman-teman. Jadi ini dibawa ke atas biar motornya tidak nanjak berat-berat ini. Apalagi melewati di belakang seperti ini tuh susah ya teman-teman ya. Karena musim kemarau getahnya pasti teman-teman, dan hanya kadar air saja yang keluar biasanya. Kadar airnya banyak. Jadi walaupun besar kadang tuh dipencet gini bus. Tapi alhamdulillah ini karena satu minggu deresan. Cara menjalipinnya satu minggu. Jadi ya seperti ini, masih bagus. Mantap getahnya teman-teman, alhamdulillah sekali. Kemarin karet saya dihargai dengan 9.500 ya teman-teman ya. Karena Pak D, bos karetnya tidak ada di rumah, sedang ngirim pupuk, saya jumpai di pengiriman pupuk dihargai 9.500. Alhamdulillah sekali ini teman-teman, sampai seperti ini karet kami. Mantap. Kini baru satu angkatan yaitu 2 ember. Karena sambil menderes, sambil mulung jadi agak lama. Deresnya, deres mulung gitu teman-teman. Bagaimana cuaca di tempat teman-teman nih, musim kemarau atau musim hujan? Di sini sudah kira-kira 12 hari ini alhamdulillah belum ada hujan. Jadi kalau karet mungkin getahnya ada yang
sangat berkurang. Nah, bagi petani jagung, petani semangka ini agak gangguan ya kalau musim begini teman-teman. Musim cabai ini pasti banyak pengunuan, ngunu-ngunu atau penyiraman ya teman-teman. Jagung kemarin juga sering disiram jadinya. Lagi susah air juga, alhamdulillah di sudah dua tahun ini kayak. Dua tahun ini dibantu dengan PDAM. Jadi tidak ngangsu lagi seperti 2018 yang lalu, pada 2019 yang lalu ada di video saya itu, saya ngangsu air teman-teman. Ngambil air dari sumur lain atau belik lain. Oke teman-teman, kita padatkan dulu biar nanti bawahnya enak. Nah, sudah habis dua ember ini, sudah habis teman-teman, saatnya saya ngambil lagi. I've changed for the better this time. Iya teman-teman, alhamdulillah sudah selesai nih. Nih mantap sekali ya. Alhamdulillah ini sudah dapat, kira-kira tadi ada 4, 5, 6, sekitar 6 ember saya teman-teman. 6 ember itu ya kira-kira 40 kilo kurang lebihnya. Nah ini sudah dapat segini teman-teman, alhamdulillah sekali. Saatnya saya ikat dan langsung dijual nanti ya teman-teman. Bisa di gini enggak? Bisa alhamdulillah bisa diginiin. Jadi lebih hemat. Oke. Kita pakai ini dulu ya. Bawaannya ini. Oke, enggak apa-apa karena memang kering, kita tekan-tekan enggak masalah, teman-teman. Mantap jiwa. Oke, kita dobeli pakai ini. Nah, sudah insya Allah udah kuat nih ya teman-teman. Dirobohkan dulu. Oke, melihat bawahnya. Oke teman-teman, ini dia dapatnya segini kira-kira ya, mungkin ada 40 kilo. Mudah-mudahan sih, harapan saya ada 50 kilo ya, karena 6 ember. Tapi ya karena ini karet, ada yang ronggong ada yang tidak. Saatnya kita angkut dulu.
Oke teman-teman, alhamdulillah sudah naik. Tunggu sebentar airnya biar keluar dulu. Jadi dalam perjalanan kita tetap yang tidak terjatuh di perjalanan gitu ya. Tapi ya pasti masih menetes karena ini air ya teman-teman. Oke, yuk kita antar. Timbangannya masih akur ya. Alhamdulillah. Nah, kalau timbangan agak meleset, komplain aja nggak apa-apa Om. Oh iya kita kan? Ya nggak tahu ya. Kadang. Dan dari angan hasilnya jauh berarti kan? Nah, kalau masih pas, alhamdulillah. Ya, kalau agak melesetnya ingatan aja. Nggak sampai entok apa ya? Pelanggan saya semua macam itu. Cak aja kok meleset cak ya nanti. Cuma perkiraan dari ember aja nih. Alhamdulillah kalau masih tepat itu kan. Habis muat ya? Ya kemarin. Hari ya kemarin. Hari Sabtu. Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Oh iya cepat banyak. Alhamdulillah. Harga dingin 9,5. Oke. Ini musim kemarau berarti getahnya nambah. Sebagian nambah, sebagian kurang. 380. 1 2 3 5. 1 2 3 setengah. 80. 1 2 3. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, harganya masih sama 9,5. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ajaan.